اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحيمه الله تعالى وأدام نفعا في علوم في دارين آمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى جمعان إنما تزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عَفَا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يهيئ ويميت والله بما تعملون بصير ولا ان قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang tawalau berpaling minkum daripada kamu anil kitali dari berperang enggak mau berperang. Ya, yeah. ketika lagi mau perang enggak mau perang, balik dia. Ya, yeah. ini orang-orang munafik nih. Kawanannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yeah. Mau perang, berangkat perang, dia balik. Ya. Yang membuat pengaruh buruk kepada dampak buruk kepada yang lain. Jadi pengen pulang juga. Yaumul takol jamani di hari bertemu dua pasukan. Ya, Jamul muslimin, jamaah kaum muslimin, wa jamaul dan jamaah orang-orang kafir. Bi Uhudin di perang uhud ya muslimuna dan mereka itu orang-orang muslim innas natai asyara asyara rajulan kecuali hanya 12 orang aja ya jadi berpaling semua mereka mereka ya berpaling mereka ada yang enggak ya orang munafik yang berpaling yang lain ada yang tetap maju ya. Tadi yang berpaling di ketua ini Ya Abdullah bin Ubay bin Salul orang-orang munafik termasuk di antara orang-orang munafik. Makanya perang Uhud ada yang mengatakan perang Uhud sesungguhnya enggak kalah, sesungguhnya perang Uhud menang secara maknawi. Bisa juga diterima ini. Ini dikatakan oleh Dr. Atiyah, guru daripada guru saya, Beliau mengatakan begitu, sesungguhnya perang Uhud itu menang. Kenapa? Karena ketika terjadi perang Uhud itu ketahuan mana siapa yang mukmin, siapa yang munafik di situ ketahuan. Siapa yang kafir ketahuan di situ. Kan kalau udah ketahuan enak, yang enggak ketahuan kan yang berabe. Kalau udah ketahuan enak, oh dia rupanya musuhnya Nah, kalau belum ketahuan nih yang susah. Siapa diantara kita yang suka bocorin rahasia? gitu. <sihan> Inna mastazallahum azallahum syaitanu hanya saja mereka digelincirkan oleh setan. Biwas wasatihi dengan bisikan setan. Bima adima kasabu dengan di makasamu dengan sebagian apa yang mereka usahakan minat daripada dosa-dosa wahwa -dosa. mukhal amrin nabi dosanya apa? Yaitulah menyalahi perintah nabi nih gara-gara dosa terjadi kekalahan. Jadi dosa itu bisa menyebabkan kesusahan. Gara-gara ya, dosa itu menyebabkan kesusahan. Putus tali sendal kita gara-gara dosa. Aturan berada di dalam, jadi di depan. Aturan ada di depan rumah, menjadi di luar. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Nah, kita usahakan semaksimal mungkin supaya jangan berbuat dosa. Ada ulama kepengen supaya hari-harinya sehat walafiat. Apa yang dimaksud? Setiap hari tidak berdosa. Jadi setiap hari tidak berdosa itu sehat. Ada juga orang meneliti bahwasanya penyakit-penyakit itu timbul lantaran dosa. Orang banyak sombong itu bisa penyakit. Ujub, suma, penyakit. Bisa menimbulkan penyakit, penyakit fisik. Ya, jadi dikatakan di sini ya minaz ya daripada dosa wa huwa mukhalafatu amrin nabi dosanya apa yaitu menyalahi perintah roh nabi nabi bilang jangan kemana mana tetap di sini aja jagain di sini kata nabi begitu baik saya kami kalah maupun kami menang kamu di sini aja ngelihat dunia harta ghanimah akhirnya diturun. Tapi ketika dia turun, bukannya dapat gonima, disabet sama <tuh> musuh. Itulah yang namanya dunia tipu lagun. Tipu. Ketika pengen dapat, akhirnya disabet, akhirnya enggak dapat juga. Bahasa kita sono kemari dapat. Tuh dunia. Jadi jangan kita cari dunia, kita cari akhirat. Istiqomah, cari akhirat. Kayak orang ngaji istiqomah, ngaji istiqomah, ibadah istiqomah, istiqomah. Orang yang diberikan Lailatul Qadar siapa? Yang istiqomah. Yang dapat ngaji berkah ngaji siapa? Yang istiqomah yang dikasih. Istiqomah. Walakun afallahu anhum inallah gafurun. Sungguh benar-benar Allah telah memaafkan daripada mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Allah maafin lil -mu'minin. bagi orang-orang mukmin. Halimun lagi Allah maha hilim. Maksudnya apa hilim? La yajalu alal usati. Allah enggak segerakan siksaan atas orang-orang yang maksiat masih ditunggu taubatnya. Ditunggu taubatnya. Jadi, kalau kita berbuat dosa, ditunggu taubat kita. Nah, jangan sampai kita enggak taubat. Makanya, momen habis kita sholat istighfar itu pergunakan baik-baik, bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim Ingat kita punya dosa banyak Astaghfirullahalazim Lalu kita bertobat Allazi la ilha illa huwa alhayil qayyum wa atubu ilaih Ingat kita punya dosa Itu doa di situ hebat itu Istighfar di situ Di samping memang masyru' disyariatkan dan momennya bagus sekali. Timing waktunya. Insyaallah kita ingat kita punya banyak dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. <tuh> ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman, la takunu janganlah kamu kalladzina kalladzina kafaru seperti orang-orang kafir ail munafiqina maksudnya seperti orang-orang munafik jangan kamu seperti orang-orang munafik jadi kita harus beda la takunu kalladzina kafaru janganlah kamu seperti orang kafir maksudnya di sini jangan kamu seperti orang munafik jadi kita harus bedain hmm wa qalu dan mereka berkata li ikhwanim kepada saudara-saudara mereka ai fi sya'nih maksudnya pada keadaan mereka iza darabu safaru fil ardi apabila mereka itu musafir fil ardi di, di bumi famatu lalu mereka meninggal mati au kanu guzzan atau adalah mereka itu guzzan jamu ghazin berperang fakutilu lalu mereka dibunuh Laukanu indana ma matu wa ma kutilu dibilang begitu endana. indana jikalau ada mereka di sisi kami ma matu saya mereka enggak mati wa ma kutilu mereka enggak dibunuh Aila takulu kakaulihim artinya jangan kamu berkata seperti perkataan mereka itu Ya, jangan ngomongnya seperti itu. Ya, mereka berkata tuh orang kafir apa? Li ikhwanihim kepada saudara mereka. Iza dorobu fil ardi. Apabila mereka itu musafir pergi ya, di bumi ini, lalu mereka mati atau mereka berperang. Coba kalau mereka itu di sisi kita nggak ikut perang, nggak ikut musafir, enggak ikut perang, mereka nggak mati, nggak dibunuh. Ya, orang-orang munafik tuh modelnya begitu. Coba kalau nggak perang nggak mati. Ini gara-gara perang jadi mati gitu. Jawabannya ada aja. Orang munafik nggak mau nerima salah. Nah kita jangan sampai itu begitu. Kalau kita salah nerima aja nih seperti orang munafik nggak nerima salah. enggak menerima lian ja'alallahu supaya Allah jadikan demikian itu alqaula perkataannya fi akibati amrin. pada akibat perkara mereka hasratan Allah jadikan apa hasratan rasa penyesalan fi qulubihim dalam hati mereka wallahu yu'i wa yumitu dan Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan fala yamna'u anil mautikuun maka tidak dapat mencegah daripada kematian oleh duduk di rumah kagak ikut perang enggak kalau emang orang dasarnya mati mati walaupun di rumah aja mati bisa sama kita nih lagi corona nih musim pandemi kita pakai masker itu bukan apa-apa syariat perintah kita pakai masker perintah yeah hanya menjalankan hukum itu aja. Hanya menjalankan hukum. Karena kita wajib melaksanakan perintah pemerintah itu hukumnya wajib. Kalau kita enggak kerjain dosa. Itu aja. Nanti setelah itu penyakit terserah Allah. Penyakit kita enggak bisa berhindar. Apa kita ada selama setahun enggak sakit, ada enggak kira-kira? Pasti ada kita ya. Pilek tuh, Anda pilek. Kita nggak bisa berindar Padahal gini udah. Bagaimana? Jaganya tetap kena juga. Ya seperti Covid orang bahkan yang undar, yang rapi banget kena dia. Kenapa emang dari Allah semuanya dari Allah? Jangan dibilang tuh pakai masker kena juga mendingan ketahuan jangan pakai masker kena ya. Bukan itu salahan lagi. Jadi kita pakai masker. Kenapa? Ya, yeah. ini syariatnya kita pakai karena perintah itu hukumnya wajib diperintahkan. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum laksanakan. Nanti masalah sakit, sehat itu urusan Allah. Sama kita dalam masalah rezeki, ya duit banyak kita itu urusan Allah. Yang penting kita udah usaha. Terserah, setelah itu terserah Allah. Mau sedikit usahanya, yang penting udah usaha. Berapa banyak orang usahanya keras, tapi sedikit juga. Emang udah takdir Allah, rezekinya segitu. Ada orang usahanya sedikit doang, banyak banget duitnya. Ada yang kagak usaha, duitnya banyak banget. Kenapa begitu? Rizkum minallah. Itu rizki dari Allah. Maka orang yang mempunyai tauhid yang kuat, dia enggak ya, enggak repot memikirkan itu. Yang dipikirkan bagaimana dia bisa maksimal taat kepada Allah. Wallahu bima ta'amaluna Dan Allah dengan apa yang kamu ya, Lakukan Bita'i walya dengan ta dan ya Ta'amalun ya'amalun Basirun Itu maha melihat Fayujazikum Maka Allah akan membalas kamu Bihi dengannya Allah akan balas Apa saja perbuatan kita Jadi jangan khawatir Amal kita bakalan Allah balas. Jadi, jangan kita khawatir, kita kasih lihat orang-orang, kita kasih tahu orang-orang. Jangan khawatir, jangan serahkan semua sama Allah, biar Allah nanti yang balas. Walain lamukosamin, lamnya lamukosam, sungguh ya. benar-benar in kutil tum jika kamu dibunuh fi sabilillah di jalan Allah ai jihad jihad au mutum atau kamu mati midomil mim dengan dhamma mim mu wa kasran kasahnya mit boleh mutum mitum min mata ya mutu ama wa ya matu ya. kalau mata ya mutu mutum mata ya matu mitum ya. ai ataakumul mautu fihi Artinya, datang kepada kamu kematian padanya. Lama gafiratun Pada perang itu datang kematian, maka ampunan Allah. Kainatun ada. Minallahi dari Allah. Li zunubikum bagi dosa-dosa kamu. Kamu perang di jalan Allah, mati kamu. Lama gafiratun minallah. Sungguh, ia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Warahmatun dan rahmat dari Allah minhu dari Allah lakum untuk kamu ala ke atas demikian itu wallamu ya yeah. wa madkhuluha jawabul qasami dan lam dan tempat dan yang dimasukinya itu jawab qasam wa huwa fi mawdhi'il fi'li mubtada'un dan dia itu pada tempat fi'il itu menjadi mubtada khabaru khabarnya khairum mimma yajma'un itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan apa tuh minat dunia daripada dunia jadi akhirat itu apa tuh ampunan Allah rahmat Allah itu lebih baik daripada yang kita kumpulin apa dunia banyak dunia kita, duit kita banyak, tapi enggak dapat ampunan Allah, enggak dapat rahmat Allah, buat apa? Buat apa? Duit kita banyak, harta berlimpah, tapi ampunan Allah enggak ada, rahmat Allah enggak ada. Jadi yang paling penting ini adalah rahmat Allah, ampunan Allah. Diampunin, disayang, masya Allah. Dua tuh diampunin, disayang. Ini orang-orang pilihan Allah. Lebih baik, ya, yeah, lebih baik daripada apa yang kita kumpul-kumpulin. Apa tuh harta kita kita kumpulin, banyak 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 menumpuk numpuk harta itu dilarang. Alha kumut takasur. yang boleh yang bagaimana? kita cari duit banyak buat bantuin orang banyak. Nah, ini yang cakep. Nih, dagang roti buat surga agama. <laughs> gitu. Dagang roti buat agama Allah Subhanahu wa taala. Berjuang buat agama Allah. Bikin usaha apa? Kos-kosan bawahnya buat agama Allah. Ini. Mm -mm. bukan untuk pribadi. Bitai dengan ta dan ya. Jadi boleh ya jemaun, boleh ta jemaun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sadaqallahul al azim.